Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nadzukuruhu wa nasta'inuh wa natlubu ridha bi jami'i af'alina wa ahwalina batinan wa zahira yawmiyan wa laylah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعده. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa garrim wa majjid wa azim wa dagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam miftahi abwabi rahmatillah wa miftahi abwabin najah wa miftahi abwabis sakinah wa miftahi abwabil karamah wasyafa'ah wal barakah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah manba'ur rahmah wa manba'ul hidayah babul wusul ila Allah ta'ala jalla jalaluhu wahda. Alladzina qad istaghraqu fi ayyamihim wa layalihim bi dhikrillah wa bi dhikri rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajadu bi dumu'ihim syauqan lahu wa mahabbah hatta dakhalu bidzalika al-jannah wajtama'u ma'a habibihim rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta a'dahumullahu ta'ala ar-ridha war-rahmah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat saya muliakan juga sangat saya doakan guru kita semuanya, para alim ulama, para kiai, para asatid dimanapun berada, yang terkhususnya yang sangat saya muliakan juga sangat saya doakan sahibul majlis al-paujiyah guru urang sadayana pangarsana al-ustad Hasan, yang sangat didoakan juga para ustad yang lainnya yang ikut hadir menambah-nambah keberkahan di majlis kita pada sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur guru-guru kita semuanya, berada dalam kesehatan, berada dalam kelancaran urusan dunia juga akhiratnya, serta Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit, dan Allah limpahkan keberkahan serta keilmuannya kepada kita di dunia, di kubur serta di akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula yang sama-sama kita muliakan khususnya guru kita yang pada kesempatan kali ini
saya dapat perintah dari guru kita bahwa guru kita mohon maaf pada sore hari ini tidak bisa duduk dengan kita secara langsung karena guru kita ada tugas yang merupakan tugas daripada gurunya yakni Al-Habib Umar bin Hafidh Matanabitul Hayati di mana ada acara agenda yang sangat urgent dan mendadak yaitu musyawarah. Musyawarah untuk persiapan kedatangan putranya Habib Umar bin Hafidh di Jakarta. Sehingga pada kesempatan kali ini guru kita tidak bisa hadir secara langsung di tengah-tengah kita dan memerintahkan Al-Faqir untuk menggantikan guru kita. Yang mana sangat kita doakan guru kita ini yang subhanallah agendanya luar biasa, agendanya sangat banyak, kemudian pula perjuangannya sangat banyak, kemudian pula tanggung jawabnya sangatlah banyak, dan kemudian pula yang dipikirkannya sangatlah banyak, bukan hanya masalah pribadi, masalah keluarga, melainkan masalah umat, dan bukan hanya orang Sumedang, orang Indonesia, melainkan semua makhluk Allah dipikirkan. Bagaimana cara semua makhluk Allah agar mendapatkan hidayah dari Allah. Sangat kita doakan guru kita, semoga guru kita semuanya dipanjangkan umurnya, dan semoga guru kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari pandangan-pandangan orang yang hasud, dijauhkan dari kedzaliman orang-orang yang ingin berbuat zalim kepadanya, dan semoga guru kita selalu dijaga oleh Allah dan guru kita, dan semoga keberkahan juga keilmuan guru kita Allah limpahkan kepada kita selaku muridnya, perhatiannya, kasih sayangnya, kerinduannya, doanya untuk kita di dunia, di kubur, serta di akhiratnya, dan untuk anak-anak kita beserta cucu-cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, ahli desa kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para jemaah, barusan ada sedikit yang saya jelaskan, ada sindiran kata-kata saya tadi, guru kita yang tidak bisa hadir secara jasad dengan kita, yang tidak bisa hadir secara apa? Secara jasad. Kenapa? Karena kita selaku orang yang beriman, di dalam hal apapun, baik di dalam membahas ilmu fikih atau di dalam membahas ilmu tasawuf, membahas tentang ilmu adab, membahas tentang ilmu akhlak, membahas tentang penyakit, membahas tentang kesehatan, pasti dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada yang namanya jasad, ada yang namanya batin. Atau bahasa yang sering kita dengar, ada yang namanya dohir, ada yang namanya batin. Begitu pula di dalam masalah ijtima'. Apa ijtima'? Berkumpul. Kita selaku orang beriman pasti setidaknya ada di hati kita keinginan berkumpul dengan orang-orang soleh. Terkhususnya harapan kita yang sering hadir di acara maulid, kita berbaik sangka dan kita yakin bahwa acara maulid adalah acara mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam acara maulid banyak dilantunkan salawat-salawat kepada Nabi. Dan kita yakin kepada sabda Nabi bahwa ketika orang memanggil Nabi, bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, satu ruh Nabi, kata Nabi, hadir di sisinya. Kemudian pula kalau mengucapkan salam, Nabi akan membalas salamnya. Tadi sini menjadi pelajaran buat kita bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu memperhatikan dua perkara. Satu, perhatikan zahir, kedua perhatikan batin.
bukan hanya masalah zahir saja, melainkan batin pula sangatlah penting. Ini berdasarkan kesepakatan semua manusia yang memakai akalnya. Semua manusia yang memakai akalnya pasti sepakat bahwa di dalam kehidupan yang patut diperhatikan itu dua, bukan hanya satu. Bukan hanya zahir melainkan batin. Semuanya sepakat. Mau orang beriman kepada Allah, orang tidak beriman kepada Allah, semuanya sepakat. Kenapa? Karena mereka sendiri merasakannya. Dilihat orang yang kaya, orang yang banyak jabatannya, tapi ternyata banyak yang stres. Padahal uangnya banyak, rumahnya ada, mobilnya mewah, tapi stres ada. Dohirnya sempurna, kata mereka, tapi ketika batinnya penuh dengan kecacatan, maka kesempurnaan ini tidak akan ada artinya. Semua kesempurnaan zahir, kelengkapan zahir, tapi kalau tidak ada kelengkapan batin, tidak akan terasa itu kelengkapan zahir. Semuanya mengakuinya sesuai faktanya. Tinggal apalagi kita orang yang beriman. Di dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan para pewaris, para anbiya yaitu para ulama, hubungan dengan para aulia, perlu jadi catatan di dalam kehidupan kita, harus kita perhatikan dua perkara. Bagaimana zahir kita, sikap zahir kita kepada Allah? Bagaimana sikap batin kita kepada Allah? Bagaimana sikap zahir kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap batin kita kepada Nabi? Bagaimana sikap zahir kita kepada para ulama, kepada para aulia, dan bagaimana sikap batin kita kepada mereka? Di mana dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hanya berpikiran secara egois saja, yang penting dohir baik, meskipun batin busuk, lagian gak ada yang lihat. Tidak egois pemikirannya, yang penting batin yang baik, dohir jelek, meskipun tampang saya tampang preman, sikap saya seperti sikap penjahat, sikap saya sikap perampok, sikap saya sikap pencuri, yang penting batinnya baik. Tidak bisa. Ketahuilah di dalam kehidupan kita, kedua-duanya merupakan perhatian yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Perhatikan zahir, perhatikan batin. Kenapa? Karena zahir tidak akan berarti kalau seandainya tanpa ada batin. Zahir tidak akan berarti kalau seandainya tanpa ada batinnya. Seperti laksana kalau HP mah cuman ada casingnya. Apa nilai casing kalau seandainya tidak ada HP-nya? Kita nyari casing yang mahal kesana kemari, sampai casingnya jutaan tapi HP-nya tidak ada. Casingnya buat apa? Sekarang kita, ini orang yang apa namanya, pandangannya kepada zahir saja tanpa kepada batin, batinnya hancurlah kehidupan. Apalagi kalau seandainya berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah kepada Allah, ibadah pula berkaitannya muamalah kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir saja tapi batin tidak ada. Tidak akan ada artinya. Kalau berbicara tentang kumpul dengan Nabi, kalau berbicara zahir doang, Abu Jahal juga kumpul dengan Nabi. Abu Jahal kumpul gak dengan Nabi? Abu Jahal melihat Nabi. Kalau masalah tentang melihat Nabi doang, kumpul dengan Nabi doang, mendengar suara Nabi doang, gitu kan? Masalah zahir, Abu Jahal juga mendengar suara Nabi kok.
Abu Jahal melihat Nabi, Abu Lahab berkumpul dengan Nabi, tapi apakah perkumpulan mereka melahirkan suatu arti yang berharga di sisi Allah? Apakah pandangan mereka, pendengaran mereka melahirkan anugerah yang luar biasa dari Allah? Tidak. Apa yang menjadi sebab kosongnya hati mereka? Amaliyah zahir, kalau seandainya tanpa amaliyah batin, sama saja bahasanya tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada isinya. Maka kita selaku orang beriman perlu perhatikan di samping zahir kita, perhatikan batin kita. Yang mana ketika ada timbul pertanyaan, kalau gitu mana yang terpenting? Di antara zahir dan batin, jawaban saya kedua-duanya penting. Kalau ingin membahas derajat yang pertama, ya otomatis derajat yang pertama adalah batin, kemudian zahir. Namun bukan berarti bisa dipisahkan oleh kita, yang penting batinnya saja, zahirnya rusak, gak jadi masalah, salah besar. Kalau seandainya ada pemikiran yang penting batinnya saja, zahir gak benar, salah besar. Ini bisa merusak kepada syariat, bisa merusak kepada akidah. Bisa mengatasnamakan akidah, mencoreng nama baik akidah. Seperti halnya sanya orang yang sholat, tapi tata cara sholatnya beda dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ketika mendengar adzan, yang penting hati menghadirkan Allah, berdoa kepada Allah sudah cukup, itulah sholat. Apa artinya sekarang sholat tapi kalau hatinya tidak menghadirkan Allah? Dengan berpikiran seperti itu akhirnya gimana? Iya ya, yang penting kan hati. Yang penting hati hadir kepada Allah. Selagi hati hadir kepada Allah, selamatlah sudah. Meskipun tidak sholat memakai ruku, gak sholatnya dengan cara memakai sujud, memakai itidal, yang penting hatinya menghadirkan Allah. Ketika hati menghadirkan Allah, kurang gimana coba menghadirkan Allah? Nah, ini salah besar. Hati-hati. Ini sudah mengatasnamakan syariat dengan syariat yang salah. Ini sudah mencoreng nama baik akidah. Akidah tauhid. Yang penting hati kepada Allah, meskipun tidak sholat secara dohir, maka selamat, tidak bisa. Ketahuilah kita orang yang beriman, dituntut oleh Allah, dohir ya juga batin. Di samping batin, ya juga dohir. Ini adalah perintah dari Allah. Tah kita, pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi saya utarakan, guru kita di sini tidak bisa hadir secara zahir. Secara zahir. Tapi jangan sampai kita memponis pula kepada batinnya. Kenapa? Karena di samping zahir ada pula batin. Bisa jadi sekarang gitu kan, hadir di sini, tapi kan kita tidak melihatnya. Tidak melihatnya bukan berarti tidak ada juga. Terus kalau hadir mana buktinya gitu kan? Dah, namanya juga batin kok. Tapi saya gak bisa melihatnya, gak bisa melihat, belum tentu tidak ada. Berapa banyak perkara yang tidak terlihat namun ternyata 100% ada. Coba sekarang, kalau kita ada teman di pinggir kita kentut, bau tidak? Bau. Marah gak ke temennya? Marah. Ayo gimana kalau kata temannya, kamu kenapa nyalahin saya, emang lihat kentutnya? Yakin 100% ada kentut? Yakin 100% emang melihat kentutnya? Tuh kan, ingat kan, tuh kan sedang membahas melihat.
Sekarang kan bertanya tadi, ini ada di sini, mana buktinya? Saya gak melihat gitu loh. Tuh, ternyata gitu kan, ada perkara yang tidak bisa diputuskan oleh mata. Mata kita secara zahir, di mana tidak terlihat belum tentu tidak ada. Tidak bisa disaksikan oleh mata, namun kayak tadi bisa dicium oleh hidung, kentut. Suara, sekarang orang ngomong, kelihatan gak suaranya? Tidak. Kita memponis adanya dengan apa? Dengan telinga. Berikut pula, sekarang orang yang beriman, yang memiliki hati, ketika menyikapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menyikapi para aulia, menyikapi para ulama, sekarang keyakinan kita, Nabi di acara-acara maulid, ketika orang bersalawat kepada Nabi, memanggil Nabi, maka ruh Nabi hadir di sisinya. Melihat tidak? Tidak. Mendengar tidak? Tidak. Kemudian sekarang bisa mencium? Tidak. Tidak. Dengan apa kamu merasakannya? Saya merasakannya dengan hati saya. Yang hati saya sudah beriman kepada Allah. Hati saya sudah beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mata tidak melihat, tidak merasakan, telinga tidak merasakan, namun hati tidak bisa memungkirinya. Hati kita merasakan hadirnya Nabi, hati kita merasakan hadirnya para aulia Allah, hati kita merasakan hadirnya para ulama Allah. Kalau seandainya kita menistakan kepada masalah ini, maka alangkah hinanya kita. Menyikapi Nabi kita tidak percaya, menyikapi para aulia, para ulama kita tidak percaya, tapi menyikapi manusia biasa kita percaya. Bagaimana ada peribahasa jauh di mata dekat di hati? Kita percaya peribahasa jauh di mata dekat, dekat di hati. Meskipun tidak kumpul secara zahir, namun hati merasakannya hadir di sini. Sehingga tidak merasakan kesepian sama sekali. Kenapa? Kenapa saya harus kesepian? Karena kekasih saya ada di pinggir saya. Kamu dengan apa memutuskannya? Kan kekasih kamu beda desa. Kekasih kamu beda kota. Melihat gak? Enggak. Iya, jauh di mata, dekat. Bagaimana kita di dalam hubungan rasa kita dengan manusia biasa, kita percaya bisa merasakannya, kenapa kepada Nabi tidak percaya? Kenapa kepada para aulia tidak percaya dan tidak bisa merasakannya? Kenapa kepada para ulama tidak percaya dan tidak bisa merasakannya? Bukankah di dalam kitab Tanwirul Qulub dinyatakan di sana karangan Syekh Amin Al-Ghudi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Al-Imam Wafai radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Wafai adalah seorang wali Allah, ya ulama, ya wali. Kemudian Imam Wafai bertemu dengan Nabi secara langsung, bukan mimpi, ya qadah, terang-terangan. Melihat Nabi terang-terangan. Ketika melihat Nabi terang-terangan, di sana ada terucap dari mulut mulia junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terucap dari Nabi ucapan yang luar biasa. Kata Nabi gimana? Innama mauti ibaratun antasatturi aman la ya'rafu amita. Sesungguh kata-kata aku sudah meninggal ini hanya ungkapan saja. Meninggalnya Nabi hanyalah ungkapan saja dari tertutupnya Nabi. Tertutupnya Nabi dari siapa? Dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata Nabi, adapun orang yang mengenal Allah, faha anadha arahu wa yarani. Adapun orang yang mengenal Allah, inilah aku, kata Nabi. Aku melihatnya dan dia melihat, sambil mengisyaratkan kepada Imam Wafai,
Imam Al-Rafa'i, padahal Nabi kan sudah meninggal jauh sebelum masa beliau. Nabi sudah pindah alam, sudah meninggal, tapi Imam Al-Rafa'i bisa melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan mereka terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu ditiru oleh kita. Bagaimana keyakinan kita pula kepada para pewaris Nabi, yaitu para ulama, para aulia? Yakinlah kita dengan kehadiran mereka. Saya ketika pesantren di Darul Hadis Al-Faqihiyah Al-Sunnah Wal Jamaah di Malang, subhanallah, di bawah asuhan yang mulia Imamul Hafidz Al-Masjid Ad-Dukur Al-Habib Muhammad bil Faqih Matan Bitul Hayati, luar biasa. Kita dididik di sana untuk menjadi santri yang mana hatinya betul-betul paham, ya zahirnya juga paham, menyikapi guru, menyikapi para ulama, menyikapi para aulia harus yakin. Meskipun zahir kita tidak melihat, zahir tidak hadir bersama kita, namun secara batin mereka kirim kepada kita. Pernah ada dulu santri Abdullah bin Abi Bakar lagi radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah wafat pengasuh pertama yaitu Al Imam Al Habar yang mulia Al Imam Al Kutub Al Habib Abdul Qadir Ahmad lagi yang mulia Al Habib Abdul Qadir, ketika wafat, sudah wafat beliau radhiyallahu taala anhu, setelah beliau wafat kemudian di zaman putranya, luar biasa, ada seorang santri dulu yang maksudnya apa namanya ya, bukan tidak percaya, tapi ya percaya tidak percaya. Percaya tidak? Tidak percaya. Kenapa? Dengan ucapan seorang aulia yang mengatakan faruhu tawafatun bainakum tulahidul kulla falamah. Ruhnya yang mulia Imamul Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Ghadir Bilbagi radhiyallahu ta'ala anhu berkeliling mengelilingi santri-santrinya, melihat keadaan santri-santri. Ada info tambahan yang sudah wafat. Hingga itu santri di malam hari bermimpi, di dalam mimpinya datang malam hari Al-Imamul Habar radhiyallahu anhu masuk ke pesantren dengan murid tercintanya Al-Imam Romli juga ada di sana, mengelilingi santri-santrinya. Subhanallah, bangun dari tidur langsung 100% yakin bahwa yang namanya aulia, yang namanya ulama, meskipun secara zahir tidak terlihat oleh muridnya, tapi secara batin berkeliling mereka melihat keadaan. Dan ini yang terjadi pula yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, di antaranya di dalam kitab Tasbitul Qur'an. Diutarakan di sana bagaimana pernyataan Al-Imam Al-Haddad. Setelah meninggal bagaimana pernyataan Imam Al-Haddad? Sebelum meninggal wasiatnya bagaimana? Subhanallah, di mana Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan bahwa kedudukan beliau untuk murid-muridnya, juga orang-orang yang mahabbah kepadanya, orang-orang yang bertawassul kepadanya, meminta keberkahan kepadanya, bahwa keberkahannya tidak akan terputus meskipun setelah wafatnya. Meskipun setelah wafatnya. Sampai Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat kepada anaknya, setelah saya meninggal, kalau kalian punya masalah apa-apa, patoli'u ingda kuburi, kata Imamul Haddad, kalian datangi kuburan wa'alimu bidhari, kasih tahu aku masalah apa sih. Fa inni anfa'ukum hayyan wa maita, kata Imamul Haddad, aku bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian di masa hidupku, bahkan setelah wafatku. Di dalam pernyataan lain kata Imamul Haddad, justru para aulia lebih bebas untuk menolong muridnya setelah wafatnya ketimbang masih berada di masa hidupnya di alam dunia. Kenapa? Karena semasa hidup di alam dunia yang namanya para wali Allah,
para ulama Allah masih terikat oleh hukum taklif, oleh hukum syariat, masih terikat oleh hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Setelah wafat tidak terikat oleh hukum wajib, tidak terikat oleh hukum haram. Makanya kata pun guru harus hati-hati menyikapi seorang murid, seorang murid para aulia Allah yang dekat dengan wali harus lebih hati-hati kalau seandainya walinya sudah pindah alam. Justru harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati ketika gurunya tidak ada di sampingnya. Itu harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati menyikapi murid yang mana gurunya tidak ada di sampingnya ketimbang gurunya masih ada di sampingnya katanya. Kenapa? Karena ketika gurunya sudah pindah alam, tidak terikat oleh hukum haram, tidak terikat oleh hukum wajib. Sehingga kalau mengusik itu murid, gurunya tidak terima, tidak terikat oleh hukum haram, gurunya mau membunuh orang yang mendzaliminya dan tidak jadi masalah. Hanya saya diberikan ijazah oleh guru kita Tawasul Ahli Badar. Guru kita menerima pula dari apa menerima daripada Marende. Bukunya ada, dikasihkan ke saya. Bukunya dititipkan juga ada ke saya. Buku Tawasul Ahli Badar. Di awal buku itu dinyatakan salah satu fadilah tawasul ke Ahli Badar. Nih, tawasul kepada Ahli Badar. Tapi tawasulnya dengan cara yang itu, cara yang khusus. Bukan umum. Ada cara umum, cara umumnya kayak ada qasidah bi ahlil bad riya Allah gitu kan. Ini mah disebutkan nama-namanya. Subhanallah diutarakan di awal cerita bukunya. Orang-orang yang bertawasul kepada Ahli Badar, orang yang terdolimi, orang yang mendoliminya gak nyampe satu minggu sudah meninggal. Orang yang mendoliminya gak sampai satu minggu sudah meninggal. Termasuk di Cirebon, pernah dulu di Cirebon, pernah terjadi. Dulu di Cirebon ada seorang habib, di zaman dulu belum merdeka Indonesia. Saya dapat cerita dari guru saya. Jadi masih zaman dulu ada pemimpin yang ketakutan oleh ini habib karena punya pengaruh. Takut gimana? Takut dilengserkan. Akhirnya cari-cari kesalahan. Gak ada kesalahan ya, pokoknya bikin masalah dah. Supaya memponis bahwa habib tersebut salah dan berhak memberhaki hukuman mati. Sampai akhirnya iya, ketemu akhirnya ngirim utusan ke habib tersebut bahwa besok akan dipanggil, akan dijatuhi hukuman mati. Di malam tersebut ini habib tidak berhenti membaca Tawasul Ahli Badar. Ketika membaca Tawasul Ahli Badar, belum juga beres kedengaran suara gemuruh kaki kuda. Wah, lari kemudian berhenti di depan rumahnya. Banyak kuda tersebut berhenti. Ketika berhenti ada yang ngomong sambil teriak, ya Habib gak usah dipanggil semuanya, satu juga cukup. Besok harinya dapat kabar pagi-pagi belum juga dipanggil ke istana, itu yang pejabatnya yang memanggilnya sudah mati duluan. Tunggu dulu gitu kan. Kok bisa? Tawasul ke Ahli Badar itu orang dibunuh, bukankah membunuh tidak boleh? Hukum membunuh adalah apa? Kan haram, tidak boleh soteh kersaha buat orang yang hidup. Karena hukum taklif ini halal haram gitu kan. Allah khitab kepada orang yang hidup. Setelah mati mah gak ada wajib, gak ada haram. Ya tinggal bayangkan aja oleh kita kalau seandainya hukumnya tetap ila yaumil qiyamah sampai akhirat, yang wajib yang haram, atau bagaimana orang mati sholat harus wajib dong, harus tetap dilaksanain. Ketika orang mati ada adzan zuhur kemudian sholat di alam kubur, kenapa masih wajib? Oh enggak, paham? Jadi terkena hukum wajib dan haram itu bagi siapa? Bagi yang masih hidup. Yang udah meninggal mah tidak terkena hukum wajib dan haram. Sehingga tidak berhak, tidak ada perkataan salah terhadap perbuatan mereka.
perbuatan para aulia, dan seperti itulah sikap para aulia kepada murid-muridnya. Menolong muridnya setelah wafatnya itu lebih leluasa. Kita harus lebih hati-hati kepada orang yang dekat, kepada para ulama Allah dan para aulia Allah, justru harus lebih hati-hati setelah apa? Gurunya tidak ada. Bukan sebaliknya, kan pemikiran kita enggak kayak gitu. Oh, gitu kan. Baheula tu wanita teh keur aya guruna, ayeuna mah kan keur eueuh guruna ge. Ayeuna mah geus eueuh, tah ayeuna urang siksa gitu kan. Nah, ayeuna urang santet. Gitu kan. Baheula soteh tu wanita teh ku sabab masih kena aya guru. Guruna gagah guruna tu wanita nyantet, soalna lamun nyantet malik ke santetna ka urang. Tan ayeuna guruna geus eueuh gitu kan. Di mana guruna geus eueuh, alhamdulillah ayeuna mah eueuh tamengna. Salah, pemikiran salah. Kita harus lebih hati-hati kepada orang yang dekat dengan wali Allah, dengan ulama Allah. Justru harus lebih hati-hati ketika gurunya sudah pindah Allah. Ini harus lebih hati-hati. Karena bisa seperti itu kejadian sampai membunuh sebangsanya, subhanallah. Nah, ini kita harus yakin. Ini kita harus ya, yakin. Meskipun secara zahir guru kita tidak hadir di sini, tapi secara batin hadir. No, tunggu dulu Ustaz, secara batin hadir, maksudnya gimana? Kan guru kita juga masih ada di alam dunia. Yang namanya para wali Allah, Allah berikan karomat. Para ulama Allah, Allah berikan karomat. Meskipun jasad di mana, tapi subhanallah bisa menolong muridnya di mana saja. Bisa menolong muridnya di mana saja. Bagaimana Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu alaihi diutarakan di dalam manaqib beliau. Bagaimana diutarakan di dalam manaqib beliau, setelah wudu beliau salat 2 rakaat, ada 2 muridnya yang khidmah duduk di pinggir beliau, setelah assalamualaikum assalamualaikum kaget tiba-tiba ngambil bakiak Kanjeng Syekh. Udah ngambil bakiak blower teh dilemparin. Dilemparin teh les teh hilang. Bakiaknya hilang. Udah gitu gimana? Ngambil lagi satu, blower teh dilemparin, hilang. Bakiaknya. Kaget muridnya, mau nanya, takut. Gak berani. Sampai akhirnya, gak lama kemudian, kalau gak salah 40 hari dari sana, datang rombongan. Mau ziarah ke Kanjeng Syekh. Sambil memberikan uang dan pakaian. Ucapan itu rombongan, ini adalah nadar kami untuk Kanjeng Syekh. Kami pernah nadar mau memberikan ini harta dan pakaian untuk Kanjeng Syekh. Dikasihkan kepada Kanjeng Syekh, gumujeng, senyum Kanjeng Syekh. Nadar apa? Nanya muridnya, nadar apa? Sambil ngasihkan uang, sambil ngasihkan kain, sambil ngasihkan bakiak 2. Kain, pakaian, kemudian ngasih uang, kemudian ngasihkan apa namanya? Baki, 2 bakiak dilihat oleh muridnya. Hah, bukankah ini bakiak yang dipakai dulu sama Kanjeng Syekh? Yang dilemparin. Ketika 40 hari ke belakang itu yang dilemparkan bakiak itu, ditanya penasaran. Ini kamu nadar apa? Nadarnya gimana ceritanya? Terus ini kok bakiak Kanjeng Syekh ada pada kamu? Ini bakiak Kanjeng Syekh kok bisa ada pada kamu gitu kan. Diceritain oleh itu rombongan. Ceritanya kita lagi di pertengahan jalan. Tiba-tiba kita didesak oleh perampok. Sampai berada di tengah-tengah lembah. Dijaga, gak bisa ke belakang, gak bisa ke depan. Gak bisa lari mundur ke belakang, gak bisa lari ke depan. Karena ada yang jaga, 2 pemimpinnya. Di ujung satu. Dalam keadaan seperti itu kita semuanya tawasul manggil Kanjeng Syekh. Kalau saya selamat dari ini musibah gitu kan, manggil Kanjeng Syekh, saya mau ngasih Kanjeng Syekh ngasih hadiah pakaian. Niat seperti itu. Sampai keadaan seperti itu ada teriakan yang luar biasa yang membuat orang-orang yang perampok ini gemetar semuanya pada lari. Gemetar pada lari semuanya. Setelah itu saya melihat ke depan, kan yang perampok yang bawahnya pada lari. Ketika melihat ke depan, saya melihat orang tergeletak di tanah, jatuh dari kudanya. Dan di pinggirnya ada ini bakiak.
saya melihat ke belakang lagi, karena dijaga oleh dua pemimpinnya. Lihat ke belakang, ada juga yang tergeletak di bawah tanah, jatuh dari kudanya. Di pinggirnya ada satu bakiak ini. Itu bakiak, bakiak siapa? Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekhnya di mana, bakiaknya di mana? Kanjeng Syekh lemparnya di mana? Di tempat Kanjeng Syekh, nyampe ke mana? Subhanallah. Inilah para aulia Allah. Jasad di mana, namun keberkahan pertolongannya di mana-mana. Jasadnya di mana, keberkahannya di mana-mana. Makanya kita harus yakin, pada kesempatan kali ini guru kita gak bisa hadir secara zahir, tapi keberkahannya jangan sampai kita hilang keyakinan. Meskipun secara zahir guru kita tidak di sini, namun keberkahannya menyertai kita. Meskipun guru kita pada kesempatan kali ini tidak hadir secara langsung di sini, doanya menyertai kita. Guru kita pada kesempatan kali ini gak bisa hadir secara zahir, perhatiannya, cintanya, kadedehnya, rindunya tercurah untuk kita. Meskipun secara zahir tidak hadir di sini, namun perhatiannya kepada setiap satu di antara kita yang hadir dilimpahkan kepada kita, sehingga kita semuanya pada kesempatan kali ini ya dapat berkah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat pula keberkahan dari guru kita Abu Ya. Kita dapat doa dari Nabi dan dapat doa dari Abu Ya. Dan semoga kumpulnya kita pada sore hari ini dengan niat yang luar biasa. Ada yang memiliki niat, suka ada kayak gini ya, di dalam hati saya juga suka ada seperti itu. Ya, kita niat hadir acara maulid, dan juga kita niat ingin kumpul dengan guru kita. Kemudian guru kita tidak bisa hadir, kita harus yakin kepada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik ketimbang amalnya. Bisa jadi, meskipun niat saja. Ini kan niat, tapi kan Ustaz, guru kitanya gak bisa hadir secara jasad. Ingat, bisa jadi terkadang niat lebih hebat ketimbang amalnya. Terkadang niat kita yang ingin kumpul dengan guru kita, berkah, dapat keberkahan dengan guru kita secara langsung, namun guru kita gak hadir secara langsung, terkadang ini niat melahirkan anugerah yang luar biasa, yang melebihi orang yang bisa kumpul secara langsung. Dan ini yang kita harapkan, kumpulnya kita pada sore hari ini melahirkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita yang menyebabkan ini keberkahan ini menempel kepada hati kita, sehingga hati kita dengan ini keberkahan Allah bersihkan dari kotoran dosa. Hati kita dengan ini keberkahan Allah bersihkan dari sifat-sifat yang hina. Hati kita dengan ini keberkahan Allah bersihkan rasa bingungnya, takutnya kepada selain Allah dan Rasulnya. Lewat ini keberkahan pula hati kita Allah hiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Lewat ini keberkahan Allah jadikan hati kita yang penuh dengan ketenangan, hati kita penuh dengan kebahagiaan, hati kita penuh dengan sifat syukur, dengan sifat sabar, dengan sifat tawakal, dengan sifat qanaah. Hati kita penuh dengan sifat sayang kepada makhluk Allah. Hati kita penuh dengan sifat husnudzon, berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Lewat ini keberkahan Allah jadikan jasad kita jasad yang Allah jauhkan dari kemaksiatan, jasad yang Allah jauhkan dari kedzaliman, jasad yang Allah jauhkan dari musibah, jasad yang Allah jauhkan dari penyakit, sehingga jasad kita dan batin kita Allah selalu giring ke tempat dan keadaan yang mengundang kasih sayang Allah, yang mengundang pertolongan Allah, yang mengundang ampunan Allah. Semoga lewat ini keberkahan Allah jadikan kita di sisa umur kita, mulai dari detik ini sampai kita menghadap kepada Allah, umur kita, napas kita, gerak-gerik kita penuh dengan amal ibadah. Dan
Dan semoga sebagaimana pada sore hari ini kita dengan niat yang luar biasa ingin kumpul dengan Nabi, ingin kumpul dengan guru-guru kita, semoga ini menyebabkan kita selamanya bisa kumpul dengan guru-guru kita, selamanya bisa dipandang oleh guru-guru kita di dunia, di kubur serta di akhiratnya. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan nadrah pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sore hari ini. Semua setiap satu di antara kita keluar masing-masing dari rumahnya dengan niat mengagungkan Nabi, penuh hatinya dengan cinta kepada Nabi. Semoga Allah berikan anugerah bisa langsung ziarah ke Madinah di makam Nabi, meluapkan kerinduannya, meluapkan cintanya. Allah lancarkan rezekinya, bisa sering melaksanakan amal haji dan amal umrah. Dan semoga kita semuanya lewat ini keberkahan bisa menutup umur kita masuk ke alam kubur, ditutup umur kita dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lewat ini keberkahan Allah jadikan kita dan anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah, menjadi orang-orang yang berbakti kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang berbakti kepada para ulama Allah, kepada para aulia Allah. Lewat ini keberkahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita menjadi anak-anak dan orang-orang yang soleh. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang dibangun dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga lewat ini keberkahan Allah jadikan pekerjaan kita, kantor kita, pasar kita, apapun kasab kita yang halal menurut syariat yang diridhoi oleh Allah, Allah lancarkan penghasilannya, Allah banyakkan penghasilannya. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya dapat pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga lewat ini keberkahan kita semuanya, keluarga kita, tetangga kita, ahli desa kita, ahli kota kita, ahli negara kita, juga penduduk negara Islam dimanapun berada, semoga negaranya Allah jadikan negara yang makmur, negara yang tentram, negara yang damai, dimana pemimpinnya Allah jadikan pemimpin yang amanat, Allah jadikan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Berikut pula masyarakatnya Allah jadikan masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semuanya di alam dunia selalu dikumpulkan di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang membuat hati tenang, zahir tenang. Semoga di alam kubur pula kita mendapatkan tempat yang mulia. Di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, masuk alam mahsyar sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak lepas daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu dituntun oleh Nabi di dunia, di kubur serta di akhiratnya, selalu dituntun oleh guru-gurunya di dunia, di kubur serta di akhiratnya, sehingga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, orang yang bela kepada kita, murid-murid kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah, yaitu itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biji sina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekian yang bisa Al-Baqi sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.